Ya, pemirsa, Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat melakukan penyergapan kurir narkoba jaringan internasional di kilometer 57 Tol Cikampek. Dalam penyergapan ini, BNN mengamankan 3 orang pelaku dari 2 mobil berbeda dengan barang bukti sabu seberat 3 kg. Terduga pelaku narkoba ini disergap petugas BNN di kilometer 7 Tol Cikampek. 3 orang diamankan petugas dari 2 mobil yang berbeda. Kedua mobil tersebut berasal dari Pelabuhan Merak dengan tujuan Kota Bandung. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan sabu dalam kemasan teh dan makanan di bagian belakang mobil. Tiga kilogram sabu yang dibawa para pelaku berasal dari Cina dan diselundupkan melalui jalur Aceh. Di seluruh Jawa Barat, penindakan yang dilakukan oleh BNN, pihak kepolisian, Mabes, dan Polda, dan pihak-pihak cukai, itu ratusan kilo. Jadi ini peningkatan yang cukup signifikan, itu sabu. BNN masih mendalami kasus ini guna melacak pemasok barang haram yang dibawa ketiga kurir yang telah diamankan di kantor BNN Provinsi Jawa Barat.